Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita analisis structure secara 3D, analisis structure secara 3D. Okay, so kita akan buat assignment exercise ini. Kita akan buat exercise 5 ini, yang mana exercise 5 ni adalah kita ada bangunan 5 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tingkat. So kita akan analisis dengan menggunakan Step Pro. Okay, yang mana bangunan ini dia mempunyai tiang, okay, 10 tiang iaitu 0.45 meter diameter untuk tiang. Kemudian dia punya beam dia 0.2 kali dengan 0.6 meter. Ini adalah size beam untuk structure ini. Dan kita akan juga cuba, okay, kita akan apply wind load dekat bangunan ini. Okay, kerana dia 5 tingkat, so kita dia akan ada effect of wind load. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, dia punya foundation dekat sini, dia pakai semuanya adalah fixed support. Okay, so 3D view, ini adalah 3D view. So kita akan buat ini nanti. Okay, so yang ni kita tengok dahulu dia punya plan view. Okay, plan view untuk bangunan ini. Okay, daripada sini ke sini, dia punya ni 12 meter kali 12 meter. Maknanya setiap tiang ke tiang ini 4 meter. Tiang ke tiang, kolom ke kolom, 4 meter dia punya span untuk beam ya. Okey, manakala untuk front elevation, kita akan tengok kat sini. Okey, front elevation, okey, kita ni tambahan untuk saya lah. Kita tambah kat sini, kita buat stump kat sini. Stump tu 1.2 meter. Kemudian barulah naik structure tu, iaitu 17.5 meter start daripada ground floor sehinggalah kepada aras yang paling atas. Okey. Jadi tiangnya tingginya 3.5 meter. Okay, so kita akan buat ini. So macam biasa, kita akan pergi kepada Step Pro. Tapi sebelum itu, kita kena buat folder di luar dahulu untuk kita simpan file yang berkaitan dengan kita punya design. Okay, jadi kat sini kita buat 3D. Okay, 3D exercise. 3D exercise. 3D exercise 1. Okay, kita buat, dah buat folder, kemudian kita akan open Step Pro Kinect V22. Okay, kita open, so dia akan buka macam ni. Okay, kemudian kita pergi dekat new. Kemudian ini file name kita tukar kepada kita punya tajuk. Okay, 3D. 3D exercise. 3D exercise 1. Kemudian location kita kena browse untuk dapatkan location yang mana kita buat folder tadi dekat desktop. So kita ambil 3D exercise 1. Okay, select folder. Okay, jadi file akan disimpan pada folder 3D exercise 1 yang kita buat dekat desktop tadi. Kemudian yang ini kita akan buat klik analitika. Kemudian yang ini unit kita akan ambil metric. Kemudian kita akan klik create. Okey. Jadi untuk yang ini, okey, untuk yang 3D structure ni kita akan menggunakan structure wizard untuk memudahkan kita punya kerja. Okey, menggunakan run structure wizard. Kita tidak menggunakan grid line. So kita akan menggunakan run structure wizard. Okey, jadi kita akan tengok dia punya plan lagi sekali. Okey, plan dia. Okey, jadi dekat sini dah ada berapa tingkat? 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5 Tidak termasuk stump. Stump ni di bawah tanah Okey, 12 kali 12. Okey, dia punya size dia 12 kali 12. Jadi kita terus kepada structure wizard. Kita akan, okey, step yang pertama, yang mana kita akan buat modeling. Kita akan modelkan kita punya struktur dengan menggunakan structure wizard tadi. Dekat geometry, klik dekat structure wizard. So dia akan keluar macam ni. Jadi kat sini kita boleh tengok dia punya model type. So kat sini dia ada, so dia ada trusses model.
dia ada frame model, so kita akan menggunakan frame model. Okey, kita akan menggunakan bare frame ni. So kita double click kat sini, so dia akan keluar kat sini. Okey, tapi dekat sini dia punya unitnya dalam kaki ya. So kita tukar dulu, cancel. Kita akan tukar unit dia. So kita pergi dekat file kat sini. So kita pergi dekat select unit. So kita ambil dalam meter, kemudian klik okey. Dan kita double click lagi sekali, so dia akan keluar dalam unit meter. Jadi bangunan kita tadi, length dia 12 meter, width dia 12 meter. Kemudian height dia, okey, kita kena buat disebabkan oleh stump tadi, ketinggian stump tadi 1.2 meter. Jadi kita kena buat dahulu yang bahagian bawah saja dulu. Kemudian yang atas tu kita akan guna, kita akan copy and paste. Okey. Jadi length 12, okey, number of bay long length. So 12 meter dia ada 4, dia ada 3, dia ada 3. Petak. So, tiga petak. Eh? So, tiga lah dia punya tu. Okay, dia ada. Tiga. Okay. Mana tadi? Right. Tak apa, tak nampak. Okay. Kemudian, begitu juga dengan width ni. Dia ada tiga juga. Eh? Tiga. Tiga petak lah. So, untuk height ni, kita buat height dia. Dia punya height 1.2. Eh? Height 1.2 meter untuk tinggi stump. Kemudian kat sini dia punya tu satu tingkat je lah. Satu tingkat untuk height. So kalau bila kita klik OK, so kita akan dapat terus 3D eh. 3D. Tetapi di di bahagian bawah saja. Sebab bahagian bawah ni dia tidak sama tinggi dengan tiang di atas. Sebab yang bawah ni 1.2, yang atas tu 3.5. Jadi kita buat yang bawah dahulu. OK, kita dah ada. Apa maksud bear, number of bear tadi? Maknanya dia ada 3, 1, 2, 3, 12 meter ni semut ni 12 meter, so kita ada 3 petak. Jadi 12 bagi 3 jadi 4 lah. Daripada sini ke sini 4 meter. Okey, seperti mana yang tu. Okey, jadi dah kita dah dapat yang ni. Kemudian apa kita perlu buat? So kita pergi dekat file, kita pergi dekat merge model, kita akan klik dekat merge model with step pro model, klik. Kemudian yang ni kita klik yes. Kemudian yang ni kita akan buat dia punya XYZ tu, kita buat dia punya koordinatnya 000. Kemudian klik OK. So kita akan dapat 3D. Ya. Kita akan dapat 3D. Ok, jadi untuk kita ni, kita boleh scroll ke depan dan scroll ke belakang untuk kita zoom up, zoom in. Ok, kemudian untuk kita pankan dia ni, kita nak tekan scroll tu. Kita boleh gerak ke tepi dan ke kanan untuk supaya kita boleh. Dia sama macam AutoCAD lah ni eh. Dia punya tu. Dia punya tu sama. Okey. Kemudian kita dah keluar ni. So kita akan menggunakan view ni. Teknik view ni. So kita ini sekarang ni adalah isometric view. So ini front view. Kalau kita tengok dekat front view, dia akan nampak macam ni je. Okey. Kalau kita tengok dekat left view pun, dia akan nampak macam ni juga kan. So kita akan menggunakan isometric ni. Kita akan banyak menggunakan pandangan ini, view ni, isometric dan juga front view. Okey, jadi kita dah siap bahagian bawah. So kita akan buat di atas. Macam mana buat di atas? Di atas tu dia ada 5 tingkat lagi kan. Dia ada 5 tingkat lagi kat sini. So dia ada 1 2 3 4 5. So kita akan copy and paste. So macam mana nak buat? Kita akan pergi dekat geometry. So kita akan ambil translational repeat untuk kita copy ya. Klik yang ni. Okey. Okey. Okey, tapi sebelum itu, sebelum kita menggunakan translational repeat ini, so saya nak tunjukkan dahulu bagaimana untuk kita adjust. Kita boleh adjust sebenarnya ini, sebenarnya yang ada ni kita boleh adjust dengan menggunakan koordinat. Sebenarnya yang ni dia ada koordinat. So kita boleh view dia punya node number dan juga beam number. Macam mana kita nak view node number dan juga beam number? So kita pergi dekat view. So dia akan ada label setting kat sini. Klik label setting. Okay, kita boleh viewkan node number. Klik kat sini node number. Dan juga kita boleh viewkan beam number. Klik yang ni, apply dan okay. So kita boleh nampak lah dia punya beam number. Okey, kalau tengok kat sini, ni node 1, node 2, node 3. Ini beam number 4.
binomo 4. Okey. Binomo kat sini lah, kalau kita select kat sini, dia akan merah kat sini. Ini beam nombor 1. Ini beam nombor 2. Kalau not, kita klik kat sini, so dia akan merah di not number. Okey. Apa tujuan benda ni? Supaya kita boleh buat adjustment. Kita boleh buat adjustment dengan kita edit di sebelah sini. Kita boleh edit dia punya koordinat ini. Yang mana kita tahu bahawa not nombor 1 dia punya koordinatnya adalah 0, 0, 0. So yang lain kita boleh ubah di sini. Kalau kita nak buat perubahan lah, kita buat edit, kalau kita nak buat adjustment, so kita boleh buat di sini. Dengan kita viewkan, showkan dia punya not number. So biasanya kalau kita nak adjust, so kita tunjukkan not number sajalah. So beam number ni kita tutup, apply, ok. So kita nampak not number. Contoh lah, saya bagi, katakan kita nak 5 ni, ok, not number 5. Not ni, number 5, kita pergi kat not number 5. Ok, jadi X, Y, Z. Ok, kat mana kita boleh tengok? Kita boleh tengok kat sini. Y ke atas, Z ke depan, X ke sini. Ok, ni X ke sini, Z ke atas tu Y. Jadi kita nak nombor 5 ni dia ke sini sikit . Jadi ke sini maknanya kita kena ubah pada Z. Z tadi kosong, nombor 5 tu X kosong. Ok, kemudian Y tu Y 1.2 lah, sebab dia naik ke atas 1.2. Kemudian ini kosong, jadi kita akan buat dia jadi ke sini 4 meter. Jadi kita buat kat sini 2. Kita contoh saya ubah, klik je 2. Klik sini, type 2, kemudian enter. So apa akan berlaku? Dia akan berubah kat sini 2. So 1 pun kalau kita nak gerak ke sini, so kita pergi dekat node nombor 1. So Z dia, kita buat Z ni, kita buat 2 juga. Contoh lah ni kalau kita nak buat adjustment. Okey, kalau kita nak buat adjustment, so akan jadi bangunan tu akan jadi macam ni. Sebelah corner tu akan jadi macam ni. Okey. Okey, jadi so kita undo baliklah, ini nak tunjuk kalau kita nak buat adjustment. Okey. Bentuk bangunan tu kena planning lah, mana kita boleh adjust kat sini dengan kita view note number, dan kita akan adjust dekat koordinat ni. Okey, jadi kita akan undo balik. Okey, undo balik. So kita akan buat yang ni seperti mana dalam exercise tadi. Kita akan continue balik. So kita boleh tutup label not ni, kita tutup balik not number ni, apply, ok. Ok, sekarang ni kita akan copy yang ni naik ke atas. Kita nak copy and paste, kita pergi dekat geometry. So kita pergi dekat, kita akan menggunakan translational ni, translational repeat. So sebelum tu kita pergi dekat view, sebab kita nak ni. Kita akan pergi dengan menggunakan front view. So kita klik kat sini, klik dan highlight, klik, hold, tarik. So kita dah highlight yang atas, sebab kita nak copy atas ni. So kita nak tengok macam mana, tengok dekat isometric, maknanya kita dah select kat atas semua sekali ni. Dah select semua sekali, baru kita akan pergi dekat translational repeat. Klik yang ni, translational repeat. So dekat sini dia akan ada global direction. So kita nak copy ke arah mana? Ke arah Y. Yeah, kita tengok kat sini, dekat kita punya faksi ni, Y ke atas. So kita kena tukar kepada Y direction. Kemudian spacing dia tadi, tiang tadi 3.5. Spacing 3.5 meter. Kemudian dia ada 5. Okay, number of step tu tadi ada 5. So kita, so 5. Kemudian okay, link step ni kita kena tick. Kalau kita tak tick, dia tidak akan ada tiang. Dia akan copy just beam saja copy. Jadi untuk kita nak adakan dia tiang, so kita kena tick dekat link step. So kemudian kita klik OK. So dia akan dapat, nampak kita akan terus dapat 5 tingkat dengan jarak yang betul. OK. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kenal pasti bahawa betul ke tak jarak kita ni? Macam mana kita nak check? Betul ke tak dia buat ni kan, yang tadi kan? So cara kita nak check, kita boleh pergi dekat view. Okey, dekat view. Okey. Okey.
Okey, jadi tak apa, kita ni tak jumpa pula. Okey, okey, jadi kita akan okey, untuk kita chat, okey, kita boleh chat. Untuk kita chat, kita akan pergi ke sini, ke search ni. Kita tulis lang. Okey, lang. So kita akan ada nampak kat sini. Click on one knot. Okey, klik yang ni. So kita boleh chat dia punya ni, daripada sini, klik ni ke sini. Ok, 3.5 betul lah kan. So dia daripada beam ni sini ke sini 4. Ok, kalau stump pula sini ke sini 1.2. So betul lah kita punya tu. Dah betul. Jadi kalau kita klik daripada atas ke bawah ni, daripada klik sini sampai ke bawah ni 17.5. So betul kita punya ni dah betul. So macam mana kita nak buang ini, dimension ni, kita pergi dekat search ni, kita tulis remove. Okay, remove. So nampak ada yang ni, remove. So click remove. So dia akan tak adalah dia punya dimension tu. So maknanya model kita dah okay. So geometri dah settle. Jadi kita akan pergi kepada support. Okay, kita akan assign support. Yang mana support ini, kita klik dekat support. Dekat support, yang mana support tadi dia semua pakai fix support. So kita pergi dekat, klik support. So pergi dekat support whole structure. So kita klik dekat create. So kita akan ambil fix support, kemudian kita klik add. So dah ada kat sini. Jadi cara macam mana kita nak assign ni, so kita akan menggunakan view. So kita akan ambil front view. Okay, kemudian kita akan select dia punya bawah ni, eh. Okey, cara dia klik tarik. Eh, klik yang kita highlight yang di bawah saja. Supaya dia akan ada tanda merah ni. Maknanya kita dah highlight dia punya knot. Okey, so kita nak pasti adakah kita dah highlight yang semua yang belakang tu. So kita tengok balik dekat isometric. So nampak dia dah tanda merah semua, jadi kita boleh assign. Tapi sebelum tu sebenarnya kena klik dulu sini, eh. Klik yang ni dulu. So kena buat balik semula lah. Kena klik yang ni. Kemudian kita pergi dekat front view. So highlight balik. Klik. Hold. Tarik. Okay. Kena check balik betul ke tak. Dia dah highlight semua ke belakang. Okay, dah. So kita akan buat kat sini. Assign to selected knot. Kemudian assign. Yes. So dia akan assign lah semua sekali. Support ni adalah fit support. Okay, support dah settle. So kita akan pergi dekat property. Kita akan assign column dan juga beam. So untuk yang ni dia adalah reinforcement concrete. Jadi kita akan menggunakan define untuk section database ni, untuk steel structure. Kalau reinforcement concrete, kita akan pakai define. So klik define. So okay, untuk tiang tadi saiznya 0.45 meter untuk tiang. Okay, make sure dia punya material ni konkrit. Kemudian kita klik add. Okay, kemudian kita ambil rectangle. Okay, beam dia 0.6 meter. Z dia 0.2 meter. Make sure material konkrit. Kemudian kita klik add, close. So kita dah ada dia column dan juga rectangle beam. Okey, yang ni dalam inci lah, 17.72 ni dalam inci, eh, sebenarnya. Okey, jangan risau yang tu, walaupun kita tadi ikutkan tadi 0.45 meter tu dalam meter, yang ni dalam inci, 17.72 inci. Sama saja. Okey, so kita akan assign column. Klik dekat column ini, kemudian pergi dekat view. Kemudian kita akan pergi dekat front view. Okey, untuk yang ni kita kena klik, kita kena assign column dahulu. Okey, kita kena assign column dahulu. Tak boleh kita assign beam dulu, sebab apa? Kita okey. Awak akan tahu kenapa selepas tengok ini lah. So kita tengok ni, kita akan okey klik control, kemudian klik sini highlight tiang dulu.
yang saja. Okey, control, kena tekan dekat keyboard tu, kena tekan control supaya kita boleh highlight yang kedua. Kalau tak tekan control, kita tak boleh highlight yang kedua tu. Yang ketiga, yang keempat. Okey. So kita akan tengok isometric. Tengok adakah dia highlight ke belakang. Okey, sekarang ni dia highlight sekali dengan beam. Kita nak tiang saja. Okey. Jadi tidak apa, kita assign dahulu. Sebab tu kita kena buat tiang dulu. Lepas ni kita akan select beam, so dia akan replace balik yang beam tadi, beam bulat tadi, dia akan replace dengan beam rectangle. So kita akan assign. So ini assign to selected beam, assign yes. Okey, jadi dia dah assign kolom. Okey, kemudian baru kita akan pergi dekat front view balik. So kita akan klik dekat rectangle beam. So okey, klik control, so kita akan assign balik ini. Beam bawah, klik control supaya kita boleh select yang atas. Okey, klik control. Jangan lepas control tu. Dah siap, boleh lepas. Kemudian kita akan assign dia, assign to selected beam, assign yes. Okey, jadi kalau kita tengok isometric view, so dia akan ganti balik yang kat sini. Yang beam bulat tadi dia akan ganti balik dengan rectangle. So kita boleh check balik kat sini. Klik tiang. So tiang sahaja. Nampak? Tiang sahaja yang dia assign. Okey, kalau beam, so kita akan nampak beam sahaja kat sini. Okey, jadi kita boleh check juga dengan menggunakan 3D render. So kita select, klik, select semua sekali ini. So kita akan check, pergi kat view, so klik dekat 3D render. Okey, so saya terklik dua kali. Okey, klik lagi sekali 3D render. So kita akan dapat tengok kita punya structure bangunan kita ni. Okey, tiang dia bulat. Okey, beam dia rectangle beam. Okey, so betul lah ni. So dah okey tiang bangunan ini. So dah okey, so kita tutup. Okey, maknanya kita dah, tadi kita dah buat support, kita dah buat property, kita dah buat geometry. So kita akan pergi kepada loading. Okey, kita pergi pada stage loading. Klik kat loading. Okey, untuk loading ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita assign wind load. Kemudian macam mana cara untuk kita buat combination load. Okey. Yang mana pada video yang sebelum ni saya tidak ajar macam mana nak buat combination load dan juga wind load. Okey, yang sebenarnya untuk exercise yang sebelum ini pun boleh pakai combination dan juga wind load lah. Cuma saya tak nak bagi pening. So kita belajar step by step sehingga dah main, baru kita akan tambah lagi satu teknik combination load. Okey, jadi sekarang ni kita akan pergi kepada macam biasa, kita pergi dekat load cases detail, klik kat sini. Kemudian kita klik add. So kita ambil date load macam biasa, date load DL DL, kemudian add. So dia akan ada di bawah load cases detail ada DL, kemudian kita ambil live load LL, kemudian add close. So kita dah ada dead load dan juga live load. Okey, untuk dead load macam biasa kita akan klik dead load, kita akan klik add, kemudian kita akan ambil save weight, factor dia -1, add close. So kita akan ada save weight di bawah dead load, yang mana save weight ni adalah dikategori sebagai dead load. Okey, dia punya density lah konkrit kan. Okey, kemudian live load live load ni kita akan kenakan beban angin beban angin kat sini. Okey, so klik add. So kalau kita klik kat sini dia ada wind load. Kalau kita klik wind load kat sini, dia kata wind definition is required in order to assign a wind load. Jadi kat sini tak boleh sebab kita kena create dahulu dia punya wind definition. So kat sini tak boleh, so close. Jadi tak boleh. Okey, jadi kita akan buat dekat definition, klik dekat definition. Definition, kita pergi dekat wind definition, klik wind definition, kemudian kita klik add.
So yang ni kita jadikan dia tag 1, comment win 1. So kita bertukar kalau kita nak tukar. Okay, so kita klik add saja. So close. So dah akan ada kat sini tag 1 win 1. Kita klik dekat tag 1 win 1, kemudian kita akan add lagi. So dekat sini, dekat sini dia akan ada intensity ya, data angin ya, data intensity angin tu kita boleh masuklah custom, kita boleh masukkan data intensity angin. Kalau kita ada data kita boleh masukkan. Okey. Okey, jadi di sini adalah intensity yang mana kita boleh masukkan data angin di sini. Kita boleh masukkan data angin. Okey, katakan 0.9 pada 1 meter. Okey, 0.9 juga pada 4 meter. Kita masukkan, ataupun kita boleh menggunakan American Standard kat sini. Klik kat sini. So kita boleh tukarlah kat sini eh. Okey, ambil 2016 kategori. Okey, building structure. So kita boleh pilih kat sini. Sama ada open. So kita ambil yang ini eh, exposure B. Okey, kemudian okey, structure type, building structure lah. Okey, kemudian klik okey ya. Klik okey. So kita akan dapat data daripada American Standard. So data dia 0.9 kilometer per meter square pada 0 hingga 4.5 meter. 1 pada 5 meter ketinggian. So ini data intensity angin. Kemudian kita klik add. So akan ada kat sini, close. So kita dah ada dia punya wind definition. So kita pergi dekat live load ini, klik live load, kemudian kita klik add. Klik add, kemudian kita pergi dekat wind load lagi sekali. So sekarang dah boleh guna. Okay, so yang ni arah dia, direction dia, arah pada arah X lah. Kalau kita tengok kat sini pada arah X. Okay, kita boleh tukar-tukar arah dia ni. So okay, kita klik add, close. Okay, jadi wind load dah ada kat sini. Cuba kita klik kat sini, so dia akan ada wind load di sebelah sini dengan data intensity yang American Standard tadi eh. Okey, kemudian kita akan assign safe weight ni. Sebab ada tanda soal ni, klik. Kemudian kita akan buat assign to view. Assign, yes. So dah okey. Kita dah assign dia punya safe weight dan juga wind load. Okey, jadi okey, combination load pula. Macam mana kita nak buat combination load? Klik dekat load cancel detail. Kemudian kita klik new. So di sini dia akan ada, kita pergi kat load cases. So kat sini dia ada combine combinations. Okey, kita ambil auto load combination. So dekat sini kita boleh pilih dia punya load combination code. Okey, ACI. So kita cuba ambil British Standard sebab yang itu tadi adalah concrete British Standard BS8110. So okay, select load combination category. Okay, so generate. Okay, klik generate load. So dia akan ada tiga condition eh. Untuk combination ni dia ada tiga condition. Condition yang pertama, okay, condition yang pertama iaitu 1.4 beban mati, faktor beban mati, kemudian beban hidup 1.6. Okay, kemudian yang kedua beban mati saja dia, yang dia kalikan dengan faktor itu 1.4. Kemudian beban dia kalikan faktornya 1.2 pada beban mati dan juga 1.2 pada beban hidup. So kalau kita tengok kat sini dia ada load yang paling kecil, paling tengah-tengah dan juga paling besar. Sudah ada tiga kategori ni kat sini eh. Jadi okey, untuk load combination ni biasa dia akan mengikut code of practice lah. Okey, jadi kita klik add, close. Jadi kita dah ada kat sini. Untuk yang ni date campur dengan live. Date dia 1.4, date load dia punya factor dia. Ini 1.9 live. Ok,
Okey, dia ada. Kalau yang ni pula date. Ini date load saja, date load saja. Okey, 1.4. Kemudian yang ni dia ada date load 1.2 campur dengan 1.2 1.2 live load eh. So ini dia ada 3 kategori loading kat sini. Okey. Jadi pergi dekat load envelope pula. Kemudian click new. So pergi dekat load envelope. So klik dekat sini, type ni kita ambil stress. So kita akan pilih dead load dengan live load, kita tak ambil lah. Kita akan ambil yang 3 ni eh. Ini 1 2 3, yang combination kita ambil eh. Kemudian add close. So dia akan masuk di bawah load envelope dekat sini. Dia akan adalah envelope 1 type 1 stress. Okey, dah siap untuk loading. Okey. Jadi kita akan pergi kepada analisis. Klik analisis. Okey, klik define command. Okey, perform analysis, no print, add. So dia akan ada perform analysis kat sini. Kemudian close, pergi dekat post analysis command. Okey. Kemudian dekat sini dia akan ada post analysis. Kemudian klik dekat define command. Okey, klik join displacement yang kita nak data ni, join displacement, klik add. Kemudian klik dekat member force, klik add. Kemudian kita klik dekat support ratio, klik add, close. Okey. Jadi kita ada okey, jadi kat sini ada tanda soal, jadi maknanya belum assign lagi. Klik dekat print join displacement, kita klik assign to view, assign, yes. Okey, dia ada tanda right. Kemudian print member, assign to view, assign, yes. Okey. Okey, support, assign to view, assign, yes. So nampak dia highlight di bawah saja. Ini support sajalah. Okey. Jadi semua dah right. Jadi kita akan klik dekat run analysis. Okay, run analysis, save. Okey, dia akan tengok analysis. Okey, sekarang ni kita tengok error kosong, warning kosong. Okey, so klik dekat go to post processing mode, done. Okey, yang ni kita akan klik apply. Okey. So kita dah selesai analisis untuk ini. Okey. Jadi kita boleh tengok dia punya result. Sekarang ni dekat displacement. Sekarang ni dekat displacement. So kita boleh tengok dia punya displacement untuk load yang pertama, iaitu 1.4 saja faktor untuk beban mati. So berapa dia punya tu? So yang ni untuk bin nombor 1. Bin nombor 1 yang ni. So berapa dia punya deflection? Deflection paling tinggi adalah pada arah Y, iaitu 0.04 inci eh. Okey, itu beam eh. Nombor beam 1. Ni beam nombor, beam nombor 2 yang sebelah sana. Okey, pun sama juga, itu 0.04 inci dia punya displacement. Kalau kita nak klik ni tiang, klik. Okey, tak boleh, kita carilah ni tiang tu. Ataupun kita boleh showkan nombor tiang ni untuk kita dapatkan dia punya deflection. Okey. Ini dia punya maximum relative deflection displacement. Okey, bin nombor 1. Okey, pada okey length 4 meter yang ni, dia punya maksimum itu 0.06. Okey. Ini bin nombor ni 2, 0.04. Okey. Ni dia ambil yang paling maksimum lah. Kat span yang paling maksimum kat mana eh. Kalau contohnya beam nombor 3 ni, span yang paling maksimum adalah dekat 3.667, iaitu sebanyak 0.004 inci. Okey, dia punya
displacement. Okey, kita pergi ke reaction. So reaction yang tak nampak lah yang ni kan, dia punya tu. So kita boleh pergi dekat dia punya ni, reaction. Okey, note nombor 1. Note nombor 1 ni dia punya foundation lah. Foundation, kalau kita klik ni, okey. So yang kat sini, note nombor 1 kat sini lah. Okey, kita boleh tunjukkan dia punya dia punya apa, label eh. Boleh tak? Okey, label. Kita akan tunjukkan note, note number. Apply, okey. Okey, tak nampak juga eh, sebab dia banyak tu. Note ini note nombor 1 lah tadi kan. Okey, tu nampak 1. So dekat 1 tu berapa dia punya tu pada FY, iaitu 2749 kilonewton. Okey, support reaction di pada arah Y. Pada arah X tidak ada, pada arah Z pun tidak ada. Maximum moment iaitu 146 kip inci. Okey, pada moment pada arah Z 146 juga. Okey. Alright. Jadi dekat beam, beam result, okey, beam result kita boleh tengok dia punya bending moment dan juga shear force. Okey, untuk beam nombor 1 yang bawah ni, so inilah dia punya maximum, okey, dia punya shear force, dia punya bending moment dan juga axial force. So kita boleh tengok graf eh, untuk ini kita klik yang ni. So kita boleh dapatkan graf. So ini beam nombor 1 grafnya. Ha, inilah dia punya moment. Ini dalam kip kip inci. Ini dalam kilonewton. 7.57. So sebelah sini negatif 8.27. So kalau kita nak klik yang ni, so dia akan keluar graf untuk beam yang ni. Klik yang ni, so dia akan keluar untuk graf untuk beam ni. Kalau kita nak continuous beam, klik control, klik ni, klik ni. So kita akan dapat graf untuk moment dan juga shear force untuk continuous beam. Okey. So kita boleh tengok juga dia punya stress, sebenarnya beam stress. Beam stress. Okey, jadi beam stress ni kita boleh klik, katakan beam yang ini. So kita boleh tengok dia punya stress. So katakan distance pada pada 1. Klik add stress table, so akan masuk kat sini. Kemudian 2, add stress table. Dan 3, add. 4, add. So kita dah buat keratan pada beam tadi. Ini beam, so ini dia punya stress lah, stress pada beam tersebut. Okay, okay, biru, merah. Okey, kalau tu ni dia punya skala lah. Kalau merah tu 56 paling tinggi. Kalau biru tu dia negatif. Okey, negatif. Merah tu, okey, kalau kita tengok beam dekat situ, dekat atas tu stresnya dekat bawah ni negatif. Dekat bawah ni eh, dekat bawah ni negatif. So, jadi kita boleh tengok kat sini nilai stres, tapi kosongnya semua kat sini eh. So tapi dia punya force ni adalah, dia punya force dan adalah dia punya force untuk FX. Okey. Okey, lagi apa lagi? So kita boleh tengok dia punya okey, jadi saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita tukar unit ni dalam inci ni kepada unit SI. Contohnya kat sini dalam inci dia punya displacement dia dalam inci. Okey, jadi kita susah untuk bayangkan. So dalam reaction dia pun dalam kip. So susah. So macam mana kita nak tukar ini semua ini unit kepada unit SI? So kita akan pergi ke mana? So kita akan pergi kepada view, kemudian pergi kepada display options. Okey, kemudian di sini kita ada dimension. Okey, kita ada force unit. So kita tukar force unit ni, kita tukar kepada kilonewton. So yang ni distance force, distribution force, distribution force kita tukar kepada kilonewton per meter. Moment kita tukar kepada kilonewton meter. Distribution moments, kilonewton meter per meter. Stress, okay. Velocity,
So ok, apply. So kita akan klik apply. Kemudian pergi dekat section unit. Ok, area kita tukar kepada meter square. Ok, initial kita tukar pada M.4. Section mula CM. Dimension tukar kepada meter. Meter. Ok, ni ok, apply. So kita pergi pada structure unit. Ok, structure unit ni, ok, dimension ni tukar dalam meter, dia tu meter. Ok, meter. Jadi displacement kita nak dalam mm. So linear. Ok, apply. Ok, so kita tengok kat sini dia punya unit pun dalam mm. So dia punya displacement pun dalam mm. So senang untuk kita detect. Ok, untuk yang ini beam nombor 1 ini, di sini dia punya maximum maximum. Ok, dia punya ok maximum displacement untuk dead load 0.082, live load 0.076 mm. Ok, kalau ultimate limit state untuk nombor 3 ni, so nombor 3 adalah paling besar, iaitu 0.238. load yang paling besar sebanyak 0.238 mm displacement berlaku. So kalau kita tengok dekat reaction, so reaction pun di dalam kilonewton, moment pun kilonewton meter. So ok, jadi ok lah dia punya tu. Beam result pun dalam kilonewton. So kalau kita tengok dekat graph, graph pun di dalam kilonewton meter dan juga dalam kilonewton. Ok, jadi itu saja untuk ni. Untuk report ni saya dah sama saja macam itulah. Saya tak ajar lah untuk yang ni. So kita fokus kepada macam mana untuk buat 3D. Ok, jadi untuk kali ni setakat ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.